Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-16 yang digelar di Masjid Jami, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai, Provinsi Sumatera Utara berlangsung meriah. Tak kurang dari 500-an siswa dan siswi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ikut dalam pawai ta'aruf. Dalam MTQ kali ini, panitia menggelar berbagai perlombaan, diantaranya lomba membaca Al-Quran dan lomba-lomba lainnya. Hadir dalam acara tersebut, Asisten 1 Pemkab Sergai, Nina Deliana, Kabakesra Pemkab Sergai, Haryanto, Camat Dolok Masihul, Gunawan, dan undangan lainnya. Hairudin, panitia pelaksana MTQ mengatakan, peserta yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran tahun ini berjumlah 180 orang. Diharapkan, dengan adanya kegiatan ini, ke depan akan tumbuh generasi-generasi cendekiawan serta kori dan koriah yang memahami isi Al-Quran. Selaku panitia Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-16 Kecamatan Dolok Masihul mengadakan acara MTQ. Insyaallah Musabaqoh Tilawatil Quran Kecamatan Dolok Masihul yang ke-16 berlangsung sukses. Ya kan? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peserta lebih banyak daripada tahun ini. Kenapa seperti itu? Karena kami yakin kaum muslimin khusus yang ada di Kecamatan Dolok Masihul semakin mampu dan insya Allah mengamalkan apa daripada isi kandungan Al-Quran Karim, kitab mulia kita, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam. Sekali lagi mudah-mudahan sukses dan kita berdoa kepada Allah keberkahan selalu ada pada kita khusus orang-orang di Kecamatan Dolok Masihul. Terima kasih selaku Ketua Panitia Musabaqoh Tilawatil Quran 2020 yang ke-16 Kecamatan Dolok Masihul. Saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang se-Islam dan se-agama. Demikian, terima kasih. Dari Sergai, Provinsi Sumatera Utara, Roni Saputra melaporkan untuk Tuli TV Indonesia.